Begitu juga pada isu ketika tsunami di Aceh pada satu ketika dahulu, yang mana banyak masjid tak utuh. Pada kita, kita letak tu adalah kebesaran Allah. Allah nak jaga situ, berhenti situ pada. Tapi kalau nak kata itulah faktor kebenaran Islam, hujah Islam duduk situ, letih. Sebab perkara yang sama berlaku di Filipin, Taufan Hayat pada tahun 2013. Bila Taufan ni melanda Filipina, habis hancur, lalah tinggal patung Jesus, patung Nabi Isa tu duduk cokoh diri. Kisah yang berlakunya, ramai orang Islam rasa tergugat keimanan dia. Dia kata, boleh jadi betul berkali hak agama Kristian ni. Sebab apa? Sebab cara dia pahit keimanan soal akidah tu, dia geletak pada benda-benda pelik. Orang Hindu pun sama ketika banjir ni, patung Siva, patung Tuhan pemusnah dalam agama Hindu. Lepas baku banjir tu, tak kena hanyut banjir, duduk tegak situ. Tu kat habis puja. Nak kata benda pelik, dia lebih boleh bawa lagi pada kita. Ini himpunnya. Tuan-tuan boleh tengok sebelah kanan sekali, itu adalah dia panggil agama Jepun. Dia panggil Shinto. Agama kat Jepun ni, dia adalah agama Shinto. Itu dia panggil gerben, dia panggil Tori Shinto. Ketika berlaku bom di Hiroshima, tempat layar hacu, situ ya gerben Shinto tak utuh. Dia kata tu khamat dia, kuat akidah dia. Dia percaya kalau lagu tu. Lepas tu, patung Jesus di Filipin, patung Mary keluar madu lah sebagainya. Menurut pelik saja. Dia nak bawa hujah sudut intelektual, bawa sudut kitab dia ni tak kuat dah. Lepas tu duk kali cari duk ganyam benda-benda hak lagu ni lah. Nak lapik kepada lemahnya intelektual dalam kitab suci. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajaran ke mana? Allah sebut kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kul, katakan hatu burhanakum, datangkan hujah kamu jika kamu daripada pihak yang benar. Malah Allah Ta'ala sebut ketika nak sampaikan dakwah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serukah manusia ni ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, berilah pengajaran yang baik dan juga debatlah dengan cara yang terbaik. Hujuh bawa soal ni lah intelektual. Islam ajar lagu tu. Tiba-tiba kita pun ikut cara dia nak promote benda-benda hak tidak berkaitan dengan soal hujuh, tidak berkaitan dengan soal intelektual. Kalau main benda ni, kita kata Islam tak ajar, letih kita.